Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahumul huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hamba Allah kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat zuhur Masjid Husnai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpah curahkan nikmat yang tiada terhingga kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di masjid untuk melaksanakan rangkaian ibadah, diantaranya sholat duhur yang telah kita kerjakan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman, panutan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga para sahabat, tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya hingga hari kemudian. Hamba Allah, jemaah Masjid Husnai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, insyaallah itulah jalan keselamatan bagi kita, baik itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Hamba Allah, sesungguhnya kita sebagai muslim dalam kehidupan ini memiliki tujuan, dan tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu dipenuhi oleh orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Surga yang tentu di dalamnya penghuni-penghuni yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kumpulan orang-orang yang mendapatkan ridho-Nya ini, mereka mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang abadi. Mereka tidak akan pernah kehausan, mereka tidak akan pernah kelaparan, mereka tidak akan pernah mengalami sakit, tidak akan pernah mengalami mati, kemudian pakaiannya tidak akan pernah usang dan rusak. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah apabila di antara kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini, tujuan utama kita adalah mencapai tujuan yang agung, yaitu mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang nyata. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kemudian wama faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Quran surat Al-Maidah ataupun Ali Imran ayat 185. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara dan upaya kita, ikhtiar kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala atau menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawabannya adalah dengan memperbanyak amal soleh, amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dari sekian banyak amal soleh, favorit kita yang insya Allah selalu kita dawamkan, ada beberapa hal yang menjadi pondasi mendasar yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita ikhtiarkan secara maksimal, yaitu akan saya sampaikan 3 poin dari beberapa hal ini. Yang pertama adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang pertama adalah yaitu dengan keimanan yang benar serta keyakinan yang kuat. Ini yang pertama. Hamba Allah, iman maksudnya di sini adalah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang kita sembah,
Allah tempat berlindung, Allah tempat kita bergantung dari segala hajat atau kebutuhan yang kita perlukan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diikuti atau disusul dengan rukun iman berikutnya, yaitu iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul atau kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, kemudian beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman yang kuat perlu ditanamkan dalam diri kita adalah keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jadikan beliau sebagai contoh teladan dalam kehidupan keseharian kita. Hamba Allah, kemudian yang perlu dilakukan oleh kita adalah jauhkan diri ini dari perkara yang menjerumuskan diri kita kepada perbuatan syirik ataupun mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah maka diharamkan baginya al-jannah atau surga. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah balasan bagi orang-orang yang dolim ataupun tidaklah ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang berbuat dolim. Hamba Allah, orang yang mempersekutukan Allah dengan yang kecil misalnya, maka ini disebut sebagai orang yang telah mendolimi dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang kedua yang harus kita perjuangkan adalah kejujuran, yaitu jujur. Kejujuran atau jujur di sini artinya adalah adanya keselarasan antara yang terucap dengan keadaannya, selaras antara ucapan dan perbuatan. Hamba Allah, misalnya ada sebuah berita di mana berita tersebut sesuai dengan keadaannya, maka berita ini disebut sebagai berita yang benar, dan penyampai berita bisa dikatakan adalah pembawa berita yang jujur. Tetapi sebaliknya, apabila ada sebuah berita tetapi itu tidak sesuai dengan keadaannya, maka berita ini disebut dengan hoax, ya, ataupun berita dusta. Dan orang yang menyampaikan berita ini adalah sebagai orang yang dusta. Hamba Allah, maka kita dalam memperjuangkan sikap kejujuran yang ada di dalam diri ini bisa kita rasakan ataupun nilai diukur apa yang ada pada diri kita. Salah satu contoh misalnya, orang yang riya ataupun beramal tetapi tidak sesuai dengan apa yang disembunyikan di dalam batinnya. Ia beramal soleh tetapi tidak sesuai dengan apa yang tersembunyi di dalam batinnya, karena misalnya ada keinginan mendapatkan pujian dari pihak orang lain, dari manusia, maka ini disebut sebagai orang yang riya. Berarti orang ini tidak jujur. Demikian pula misalnya orang yang menampakkan ketauhidan padahal sesungguhnya dia berontak kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada keraguan di dalam batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun tidak disebut sebagai orang yang jujur, tetapi orang ini disebut sebagai orang yang munafik. Kemudian sikap yang ketiga yang harus kita perjuangkan adalah sikap sabar dan syukur atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sabar ataupun sabar dan syukur secara makna umum di sini adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita. Nah, di sini sabar dan syukur tercermin dari perilaku keseharian kita, yaitu sikap selalu ibadah dengan penghambaan kepada Allah yang luar biasa semangatnya, baik dalam kondisi apapun, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, tetap mempertahankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sabar dan syukur secara umum. Tetapi makna sabar dan syukur secara khusus, ya. Sabar di sini artinya ketika seseorang mendapatkan musibah lantas ia kuat menerima apa yang dihadapi oleh dirinya.
tabah menghadapinya. Maka ini disebut sebagai orang yang sobat. Kemudian syukur di sini ketika mendapatkan kelapangan, baik itu kelapangan rezeki misalnya berupa kesehatan, limpahan karunia, apapun itu namanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang patut kita renungkan bersama, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk kelompok orang mukmin, yaitu orang yang selalu menjalani kehidupan ini dengan sabar dan syukur. Rasul bersabda, bismillahirrahmanirrahim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan pribadi orang yang beriman, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya segala perkaranya itu adalah kebaikan bagi dirinya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, hal tersebut tidak dimiliki terkecuali oleh hanya orang-orang yang beriman saja. In asobathu sakara syakara, jika orang yang beriman itu ditimpa kelapangan, maka ia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara, jika orang yang beriman ditimpa kesempitan, maka ia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu pun baik baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi menakjubkan pribadi orang yang beriman, bagaimanapun situasi kondisi yang menimpa pada dirinya, ia senantiasa memiliki semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menanamkan tiga poin tadi yang paling pondasi atau mendasar. Yang pertama adalah keimanan yang benar serta keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sikap jujur, dan yang ketiga adalah senantiasa sabar dan syukur atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat untuk mendapatkan ridhonya serta mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.